guys, assalamualaikum dan selamat datang ke Fizi Manja Channel. Ah, tiba. So, hari ni merupakan hari Ahad 4 Oktober. So, 2 hari lepas adalah birthday saya. Happy birthday to my dear self. So, hari ni sekarang pukul 5.30 petang. So hari ni aku tak ada buat apa-apa. So macam like tiba-tiba benda ni datang dalam otak untuk buat. Aku di hostel Unicel Besar Jaya bersama dengan artis jemputan kita. Artis jemputan kita untuk video kali ni adalah Izudin Manja. Sakit. Alah weh, Fizi nampak tu lah reflection dekat cermata aku. Tak apalah, lighting. Tapi okey. Okey. So, nama kita jumpa kan pokok sikit, pokok sikit. Oh. So, hari ni konten kita orang adalah get to know me. Aku akan menanyakan beberapa soalan kepada dia dan dia akan menanyakan beberapa soalan kepada aku. So, soalan ni adalah random dan kita ambil soalan ni daripada thread soalan daripada Twitter. So, aku punya soalan daripada underscore A-S-A-A-A. A-Y-S-A-A-A. Aku akan menanyakan beberapa soalan dekat Izudin. Aku dapat soalan ni Izu je lah. Izu, okay. Aku dapat soalan ni banyak. Almost 100. Tapi aku tak akan tanya pun sampai habis. Maybe aku akan select the question je dalam 20-25 soalan macam tu saja. Dan dia sendiri ada soalan untuk menanyakan kepada aku untuk daripada account. So, jom, let's start. Okay, nama panggilan kau apa? Yang selalu orang akan panggil daripada kau kecil sampai kau sekarang. Sampailah sekarang. Ada banyak, which is Idin, Sudin, Jidin dan juga Izu. Tapi sekarang orang panggil Izu. Wah, Islam, gitu. Okay, second is umur kau berapa? 20 tahun. Asal daripada? Selangor, Kelang, Selangor. Kelang, Selangor. Dia duduk kat Bukit Jati. Kalau korang nak bom rumah dia, korang boleh pergi Bukit Jati. Okay, Starbucks or Cool Block? Cool Block. Drive manual ataupun auto? Auto. Okay, study. Kalau study, dekat mana? Study dekat Unisel, Starijaya. And course apa? Diploma in Communication and Media. Yes! Kita sambung. Pernah jatuh katil tak? Pernah. Babi lah masa tu. Ups, car pula. Sebab? Maksud aku mimpi jatuh bangunan. Maksud aku jatuh katil. Tapi aku pun pernah. Tapi tak pernah lah sampai jatuh katil. Tapi pernah lah macam dia mimpi tu. Dia ha gitu. So, hectic lah scene WhatsApp. Kalau ya, kenapa? Hide sebab saya suka prank orang. So, kita kena hide semua tu supaya orang tak tahu itu sekitar. Okay. Favorite color? Yellow. Lelo? Yellow. Oh, yellow. Yellow lah, yellow. Hard power. Idola kau siapa? Idola aku dah banyak, tapi for now, idol. My idol is... Siapa idola aku? Kau boleh tanya pula siapa idola kau, bongok. No, I don't have any. Okay. Birthday bila? Dan pernah dapat surprise tak? 3 Jun. Nak tahu surprise apa kita dapat? Tengok link dekat bawah. Kita ada link dekat bawah. Surprise apa? Surprise apa? Okay. Nanti aku akan letakkan video ni. Nanti korang tengok sendiri. Pernah tak mengumpat cikgu dulu? Kalau pernah, kenapa? Selalu mengumpat cikgu. Hobi kita orang. Korang nak tahu tak? Dia ni pengawas tau dekat sekolah. Dan paling tak disukai ramai. So macam tak tahulah. Dekat sekolah aku tak pernah tegur pun. Even satu sekolah kita tak rapat form 6. Okay.
Lepas UPSR masuk SBP, MRSM, SMKA atau harian biasa je. Harian biasa lah, yang tak pandai lah masuk SMK, SBP tak, semua tu. Sekolah Menengah Kebangsaan pun macam kenapa pun? Kau ingat orang dalam tu semua bodoh? Ha, bodoh. Dulu cita-cita nak jadi apa? dia ada fasa dia. Fasa pertama waktu sekolah rendah nak jadi doktor. Fasa kedua. Kenapa sama? Typical lah, typical. Okay. Lepas tu fasa sekolah menengah, menengah bawah, which is form 1 hingga form 3 tau. Nak jadi apa? Nak jadi angkasawan. Sebab aku suka berangan. Alhamdulillah. Dari yang terakhir kali sampai sekarang membaca berita. Wow, so siapa-siapa yang nak dapatkan MC, sumpah dia power gila buat MC. Aku pun tak lebih. So, memilih ke dalam berkawan? Kalau ya, kenapa? Memilih. Sebab saya nak cari ahli helok je. Ni sebenarnya terpaksa ke kau ni? Buruk tanya ni. Bodoh. Okay, pernah tak crush kau suka kau balik? Kau ada crush ke? Adalah. Sekarang ni? Ada. Sekarang ni ke? Sekarang ni, no kan. Kau tak pernah crush kat dia? Siapa dia? Siapa dia? Okay. Kau rasa Lokman Podolski tu sombong tak kat luar? Apa kaitan? Next question sombong. Lah. Next question, tak nak. Anggaran umur untuk kau berkahwin? 27, 28. Kalau lah. Okay. Kalau tak, member single sampai tua. Okay. Jika boleh dipilih pasangan hidup, kau nak pasangan hidup kau daripada negeri mana? Maybe. Okay, aku macam prefer orang-orang utara tau. Sebab aku suka utara. Oh, ni orang utara. Tapi mak je, aku asal sini. Tapi bila fikir macam jauh sangat. So, aku ambil orang. Kenapa kau tak nak adapt jam ke? Tak, bukan masalah balik kampung. Habis tu? Kau boleh je buat beli private flight kau ke kan? Macam time raya je kau pergi. You know what selama I mean? Selama dengan KL. Orang tu je lah. Okay. Dah habis terokai semua negeri dalam Malaysia ni. Kalau belum, apa dia? Weh, belum. Ada banyak lagi. Banyak lagi negeri aku tak terokai. Sabah, Sarawak belum of course. Kedah aku tak sampai lagi. Dengan Pulau Pinang. Kelantan semua dah lah? Dah, dari kampung lain. Oh, I see. Okay. Tiga benda yang kau rasa marah. Satu, aku tahu apa. Kacau dia bila dia kelas. Saya tak pernah marah, bodoh. Tiga benda. Kacau aku waktu aku tengah Presentation. Tak kisahlah tengah hari tu atau tak ada mental lah. Siang aku sehari tak bertegur. Kedua, kacau aku tidur. Okay. Tadi kau bising lah sebenarnya. Aku sedang mengamuk je. Kau tu bidang tu pergi ke sini. Sorry lah. I have no common sense with you. But dengan orang lain aku ada. Dengan kau juga tak ada. Sebab kau tidur pukul 1 baru nak bangun. Padahal tidur awal. Satu je. Okay. Sushi or kimchi? Aku tak makan dua-dua. Tapi aku prefer kimchi lah. Sebab aku pernah makan kimchi. Aku rasa kimchi lebih sedap dari sushi. Sampai berak-berak. Satu family lah tu. Bodoh. Lepaskan, kau pandai menjahit tak? Atau memasak? Dua-dua, aku pandai menjahit dan aku kohal aku punya lighting. Okay. Aku pandai memasak dan juga menjahit. Wow. Aku pandai jahit satu pasang baju kurung. Pernah ke? Kau pandai siapa? Mesti kucing kau kan? Okay. Apa pendapat korang tentang budak WeChat? Weh, kejap. Aku rasa WeChat ni kita dah lama tau tinggalkan. Since 2019 aku rasa aku dah sebab tinggalkan. Sebab soalan ni pun 2016. Yes. Waktu form 4. Waktu form 4 kau main lagi WeChat ke? Aku tak main dah. Aku main WeChat. Aku form 3 dah stop dah main WeChat. Aku main WeChat. Main WeChat lama jugalah. Dalam setahun lebih. Lepas tu form 4 kot. Hujung form 4 baru berhenti. Lepas tu main Instagram je. Time tu kan. Form 3 tu kalau dah ada akaun Instagram rasa macam dagah gila. Saya rasa macam ada upgrade lah tu. Update. Dulu kan, tak tahulah orang macam typical orang kalau ada iPhone ni kan, yang diorang ni adalah orang-orang have tau. Tapi but actually they are not. Period! Sila sambung ayat ni. Aku harap sangat kali ni aku dapat graduate.
Kenapa kau tak nak ke graduate macam ambil sijil drive thru? Bukan, aku macam kali ni aku tak ada repeat paper lah. So far tak pernah repeat dah. Wow, hebat betul. Okay, I think that's it the question from me to him. Ni lebih 25 soalan tau. Iya ke? Ya, sudah 31 soalan dah. So sekarang ni my turn. A few moments later. Okay, nampak tu lah. Nampak tu spoil. Whatever, sebab macam mata mahal kan. So macam dia punya tu lebih sikit. Okay, Allah. Ni spek mata, kalau korang tahu ni spek mata dia jatuh dekat Sunway Pramit. Dia jatuh ice skating. Okay, next question are from Eh Jannah. Macam Dora. Dora de Explorer. Antusias besar takut. Dora. Okay, soalan pertama. Perasaan sekarang. Saya perasaan sekarang. Perasaan sekarang, aku rasa happy. Why? Dia tahu. But dia macam ada mixed feeling tau. Dia happy, gembira, sedih semua. Tapi macam sekarang more to happy lah. Aku sejak dah kena game ni kan, so kita macam nak happykan diri sendiri je lah. Even benda tu sakit. Happy sebab dia tinggalkan video. Yes, happy sebab dia tinggalkan. Next, social media yang paling kerap kau guna. Twitter. Bukan Instagram? Tak, Twitter. Aku lagi more prefer Twitter daripada Instagram. So Instagram bosan, lama-lama bosan. Drama Melayu yang paling menyampah sekali. Drama Melayu. Bawang putih, bawang merah. Trigger. Kau pernah tengok ke bawang putih, bawang merah? Setiap kali balik sekolah, daripada sekolah pagi kan, tengok dia time pukul 1 kot sebelum nak pergi sekolah agama tu. Dia akan ada dalam pukul 1 tu. Tak sempat lah tengok sampai habis, tapi sempat lah juga tengok sikit. Suka tengok movie seram tak? Movie apa? Suka. Tapi tak ada yang spesifik, tapi takut. Suka tengok movie seram tapi takut. Dia kena tengok ramai-ramai, tak boleh seorang-seorang. Sebab aku ni overthink. Okay, ni ada soal maut. Mimpi paling buruk pernah mimpi. The worst nightmare. Okay, the worst nightmare is, aku tak tahu, aku rasa mimpi ni agak sedih. Aku pernah mimpi yang pernah one day, dan aku tak mengharap mimpi ni jadi kenyataan. Dan memang pun kalau boleh tak nak, sebab aku nak mimpi depan mata aku kemah tu jatuh atas muka mak aku, dan mak aku directly kiong. Yes, oh, for your information, for you guys information, mak dia adalah berniaga. Kerja ke study? Both. Aku lagi suka kerja. Sekarang lah kau kerja ke study? Tak tahulah, nak aku tanya, suka jumpa sini. Suka movie genre apa? Movie romantic. Action. Romantic? Tak pernah tengok pun tu movie romantic. Dia kena tengok. Oh ya, yeah, 365. Bodoh lah kau. Itu semua orang tengok tau. Pernah lalui apa-apa pengalaman seram tak? Cuba cerita pengalaman seram. Kejap, okay, aku ada pengalaman seram. Dia jadi when I was Sebelas tahun. 11 ke 12 tahun lah. Aku ingat lah. Time tu raya tau. Macam malam tu raya. Kita main merchant biasa lah. Budak-budak kan mesti main merchant kan. Lepas tu atau aku teman kita orang dekat luar tau. Main merchant ramai-ramai. Then kita tengah main merchant kan. Tiba-tiba macam ada satu raga. Macam kau tahu sepak takraw punya bola tu. Bola. Dia terbang tapi berapi. So lepaskan, atau aku yang nampak tau. Lepas tu aku macam, dia panggil kita orang suruh masuk kan. Lepas tu dia cerita kat dalam, dia nampak apa kan. Sebab benda tu tak tahulah orang lama-lama cakap benda tu adalah hantu raya. Tapi tak tahulah. Lepas tu after aku nampak tu, esoknya abang aku terkencing tau atas katil. Sebab abang aku nampak something. Sebab kita orang kecil-kecil, kita orang tidur kat depan ruang tamu kat kampung. So depan ruang tamu tu ada 3 tingkap tau. Which tingkap tu sangat-sangat besar. Dia nampak ada benda lalu tau depan tu. Sampai terkencing kat kampung? Haa. Oh my god, seram. This is the scary story. Tapi cerita pasal berbola. Bola. Bola apa daging?
Cerita pasal bola berapi tu memang wujud kan sebab apa? Ah, memang pun. Ramai je. 2 seconds later. Bila kena marah, bila kena marah, what is your first reaction? Tergenjengin je lagi. macam nak buat lagi orang tu marah kan? Yeah. Tapi tadi. Sebab macam sebenarnya nak ambil mood tapi orang tu tengah marah macam kau ingat lawak ke? Aku tengah marah tu betul. Doa pasal aku nak buat macam tu kan dekat orang kan. Faham tak? Faham. Do you play sport? Sukan apa? Tersangatlah banyak. Dulu aku atlet dekat sekolah. Lepas tu aku aktif dalam cadet polis. Polis guys. I have bicep guys. Lepas tu kiri kanan. Kiri kanan. Pam 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 pam. Kiri kanan. Pam 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 pam. Gitu. Dekat aku rasa dekat you banyak sport aku try. Banyak ke? Banyaklah dodgeball. Banyak jugalah dodgeball. Aku ada masuk. Dodgeball tu bola aku tak pernah tahu tau. Tapi first time aku kenal dekat Unicell. Lepas tu bola tampar. Bola tampar pun beberapa hari je. Lepas tu sebab kan PKP kan. So macam tak ramai student balik. Dodgeball pun tak ada. So aku pilih untuk aku jogging every day. Next question. Your hobby? Hobi dengan cita-cita sama ke? Sama je. Tak, hobi benda harian kau buat. Cita-cita tu benda yang kau nak capai. Pakai skincare. Hobi dia pakai skincare. Look at my fair snow. Okay. Yeah. Prepaid or postpaid? Aku pakai prepaid. Tapi harga postpaid. Iya ke? Haa. Kan pakai you mobile RM50 tu sebulan. You mobile? You. I love you mobile. Mobile, please sponsor me! Bila last air mata jatuh? Kau ingat tu? Ingat? Bila aku nangis? Nangis sebab kena tinggalkan tu. 6 hari lepas. Bitch. Oh, but I'm fine now. Ada kucing tak? Nama kucing apa? Ada. Oh my god, aku sangat sayang kucing aku. Nama kucing aku Pia. Nanti aku tak gambar. Dia sangatlah comel. Macam tuan dia. Pakai phone apa? Andri. Aku pakai iPhone tau. Kau tu pakai Android je. Pakai Android je. University swasta pilihan korang. Mention. Unicell. For you guys information, dia adalah MPP. Saya adalah bekas Majlis Perwakilan Pelajar bagi tahun 2019 dan 2020. Saya memegang jawatan sebagai Biro Anis. Kebajikan, kemanusiaan dan Anis. That's me. Anis tu orang apa ya? Anak istimewa. Benda paling kreatif kau pernah buat? Dia tak kreatif. Tahu lah, tapi banyak je benda kreatif aku buat sama aku diploma. Banyak assignment. Macam sekarang degree pula. Banyak je aku punya assignment kreatif je. Lawa-lawa macam-macam. Okay, kalau berpeluang masuk universiti pilihan kau nak masuk pilihan mana? I mean, kau nak masuk universiti mana? Kau nak cakap UM tu macam jauh sangat kan? Tak apalah, macam itu adalah harapan. Tapi jangan print period. Triggered. Boleh je lah, mana-mana pun janjak untuk ilmu. UITM kot. UITM, kaulah sinar best lah. Unicell tak bodoh. Nama kasut yang paling favorite. Converse. Mi nak shopping apa? Skincare. Tak, aku skincare aku suka beli skincare tapi sekarang ni aku tak sangat beli baju. Beli seluar. Aku suka beli dekat bandel sebab aku rasa kat bandel lagi berkualiti lah. Even susah dan apa, even korang sendiri kena selam tapi sangat-sangat kualiti. Ada apa-apa tabiat tak? Tabiat yang macam bagi orang pelik tapi bagi muka biasa. Ada? Lambat mandi. Bukan, tapi ada suka gigit orang ni. Kenapa yang pelik? Gigi orang tu normal kot. Kah, kepala otak kau. Dracula. Oh iya, dia tak suka cahaya. Dah ke bila nak habis ni? Aku cuba. 3 lagu favorite. Tak tahu. Oh, okey. Banyak daripada Sauki Bad. Satu, Cinta Dalam Doa. Sendu. Second is Jelas Sakit. Sendu. Third is macam Akhir Rusli lah aku ni. Tak tahu. Okay, last. Tell me something I don't know. Tell me
about me lah. Pasal aku. Tak kisah aku. Okay. I love you forever. So, tengok baju apa dia pakai, baju pisang guys. Ni aku DIY tau. Sebab dia suka pisang. Zudin behave on camera kan? Okay, so that's it for daripada kita orang. Soalan-soalan mudah ha, kan dah tak nampak macam kita dah letak kat atas jadi tak buat. So itu sahaja soalan daripada kami. Thanks for watching dan terima kasih kepada Izzuddin. Nanti aku akan letak dia punya link YouTube channel dekat bawah tak ni. Tak payahlah. So aku nak korang semua support. Okay, by the way kalau korang ada apa-apa content yang nak kita orang buat lah, tiba. So korang boleh comment dekat bawah dan don't forget to subscribe, like and comment, share. Yang penting subscribe guys. Subscribe itu adalah gratis.